Tua Melayu. Buah Ike Datu Denas Effendi. Yang dikatakan pemimpin itu adalah berkata lurus, bercakap benar. Lurus tahan bidik, benarnya menahan asa. Lurus hati, lurus akal, lurus niat, lurus buat. Lurus lidah, lurus tingkah, lurus lahir dan batinnya. Benar di mulut, benar di hati, benar berdiri di jalan Allah, benar teguh menurut adat, benar berjalan menurut hukum, benar melangkah pada undang, benar tidak alih beralih. Yang dikatakan pemimpin itu memakai sifat yang bersifat, memakai syarak dengan sunnah, memakai adat dan lembaga, memakai hukum dengan undangnya, memakai ijo dengan pakainya, yang berbongkol di tarahnya, yang kesat di amplasnya, yang menyungkat diratakannya, yang miang dikikisnya, yang melintang diluruskannya, yang menyalah dibetulkannya, yang tidur dijagakannya, yang lupa diingatkannya, yang sesat dirunutkannya, yang hilang disawangnya, yang menjemput sekali tiba, yang mengantar sekali sampai, yang menggantung tinggi-tinggi, yang membuang jauh-jauh, yang menanam dalam-dalam. Pemimpin itu adalah yang ilmunya boleh berguna, yang cakapnya boleh dikakap, yang mulutnya boleh diikut, yang perangainya boleh dipakai, yang temoohnya boleh dicontoh, yang hatinya boleh diuji, yang lahirnya boleh ditiru, yang taatnya menahan pahat, yang setianya menahan coba, yang ikhlasnya menahan penggal, teguhnya menahan pedang, yang teguhnya menahan bunuh. Pemimpin itu adalah elok lahir sempurna batin, eloknya boleh ditengok, sempurna boleh dirasa, elok duduk dengan tegaknya, elok tingkah dengan lakunya, elok budi dan bahasanya, elok teguh dengan sapanya, elok tutur dengan katanya, elok langkah dengan lenggangnya, sempurna iman dengan takwanya, sempurna akal dan pikirannya, sempurna ilmu dengan amalnya, sempurna hati dengan pekertinya.